Selamat guys, depan kekacauan rame. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Zaid Tumulong. Ini acaranya apa ya? Tetap dong. Maka acaranya berburu takjil. Nah ini saya melewati Gojong ke timur, jalan Ahmad Yani Timur, kemudian ke utara arah stasiun Tulungagung. Kita lihat ramenya seperti apa stasiun ya. Cus. Gacor, oke. Nah, barusan ketemu Mas Braja Yogyakarta atau Mas Alam, punya gacor, wira-wiri bawa penumpang. Gak tau kemana dia. Kita ikutin aja, kayaknya menuju stasiun. Yuk kita langsung aja terus menuju pasar sore. Pasar sore lama, kondisinya ramai lancar. Kelihatan nih kayaknya yang pagi-pagi takjil. Terus kalau terus hanya belok kiri aja guys. Depan ada sana di sini ada tempat ini juga. Nah ini ada bintang dan kita belok ke kiri menuju ke jalan Taha Abu Salim. Nah, perempatan Kurga kita ke kiri lagi. Ini jalan Basuki Rahmat. Wah, macet guys, rasa kayak di Jakarta, jalan Tulungagung. Motor, mobil, lalu lalang. Gimana lewatnya? Kalau ini memang jalan satu jalur guys, arah menuju ke alun-alun dari Parah. Gimana nyaliknya ini? Macet banget nih, Tulungagung. Kabupaten kecil belum kota tapi serasa kayak kota metropolitan. Macet ya teman main. Kita belok ke satu ke kanan aja ya. arah TP terus ke selatan, kita coba menuju kampung. Thank you.
nyambi ngeterne arung ngevlog. Nah, barusan ketemu Mas Pramu, Raja Ganjar dari sisi barat. Sekarang dia tinggal di sini, tapi di kokpit pengojek di Gerong Agung guys, terkenal Raja Ganjar di mana. Tahu Cici Siska cantik dan golden. Hai dia. Nah, akhirnya nemu juga guys. Ini nemu di utara perempatan 55, tempatnya depan Liga Cuan. Nah, ini terus mulai kita tungguin aja guys. Kita tungguin biar dapat. Ya mulai guys. Oke oke, siap. Super bos. Nyaman guys, depan Liga Cuan rame. Terima kasih ada Mandalo Kali Toko Baru di Pakuan Pak Jil. Terima kasih kepada dia, semoga selalu berkah dan kesuksesan pembukaan toko barunya ada lebih sentoy sentoy. Oke, semoga lancar dan berkah.